Satu unit truk kontainer terjebak di kawasan jembatan kereta api Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 23 Mei 2023 pagi. Diduga akibat memaksa masuk lewat underpass, truk kontainer ini tersangkut bagian jembatan. Peristiwa ini dibagikan oleh Instagram @tmcpoldametro. Polres Jakarta Timur pun harus bergerak untuk mengevakuasi kontainer yang tersangkut bagian jembatan. Dua unit mobil derek harus diterjunkan menarik truk. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas menuju arah Jatinegara sempat alami macet parah. Sejumlah kendaraan terpaksa dialihkan lewat jalur busway untuk mengurai kemacetan.